Mas Sitah Nordin. Okey, Cik Mas Sitah. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Lama tak dengar khabar. Baik, alhamdulillah. Ya. Ada saya nak khabarkan sedikit. Ada jemputan daripada Mustafa Mansur daripada Parti Gerakan PKR kan? Okey. Untuk jemput Pak Mus untuk masuk dalam live dia bila-bila masa. Biasa dia live dalam pukul 10 ke 11 ke atas lah macam tu. Satu jam macam tu. Okey. Nanti suruh Mus telefon saya lah. InsyaAllah. Dia ada nombor ke? Nanti WhatsApp saya akan hantar kepada dia. Mus ni lama dengan saya. Dulu selepas 1998 tu, selepas saya dipecat daripada parti daripada UMNO oleh Tun Dr. Mahathir, saya dengan Mus antara orang yang menubuhkan Angkatan Reformasi Malaysia. Ya betul. Saya sekarang sebagai anak murid dia lah, anak didik dia lah untuk di dalam kegiatan NGO dia. Okey. Datuk Romai pernah jumpa saya dulu dengan kenama lupa dah. Tak apa. Suruh dia call saya, Untuk. Ya. Okey. And then daripada yang saya tengok sekarang ni sebab saya masuk ke semua pihak untuk meneliti dan mencari susu-susu yang kita boleh berbincang dengan cara yang baik untuk melunakkan hati-hati mereka ni. Dan alhamdulillah di dalam tim-tim PKR dan juga ada sedikit di dalam parti PN itu sendiri. Dan mereka semakin sedar akan kelemahan dan kesilapan mereka terhadap kita ya. Sebab saya tak pernah cerita saya siapa. Saya tak pernah cerita saya siapa. Tapi mereka tahu daripada cara saya bercakap dan cara saya menyampaikan sesuatu. Dan saya menyampaikan untuk kebaikan kita bersama. Dan saya minta juga daripada orang-orang UMNO ini boleh bagi sokongan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi sepenuhnya ya. Sebab apa yang dibawa oleh Datuk Zahid Hamidi ini bukan satu perkara yang mudah. Kalau dia seorang PM, mungkin dia akan membawanya dengan sangat mudah. Tetapi dia adalah sebahagian daripada parti politik yang dalamnya tidak ramai. Dan di dalamnya juga banyak musuh-musuh yang cuba juga untuk menjatuhkan dia. Kita sendiri tahu ya apa yang berlaku mutakhir ini. Saya sangat-sangat geram, Datuk, sebab perancangan demi perancangan yang dah disusun masih ada lagi. Ada lubang-lubang yang lompong yang harus kita tendang habis-habisan. Betul. Saya juga bercakap di dalam gerakan, di dalam PH juga benda yang sama. Ada di kalangan-kalangan mereka yang cuba untuk menjatuhkan Datuk Seri itu sendiri. Dan saya juga suruh mereka mengkaji supaya tidak terpengaruh dan tidak terpedaya dengan musuh-musuh ini. Betul. Saya sebagai orang biasa dan melihat daripada peningkatan yang berlaku untuk kerajaan hari ini, yang kita lihat yang berada di atas dan orang UMNO itu sendiri, mereka bekerja dengan TikTok. Alhamdulillah, itu yang saya rasa membanggakan saya. Tetapi ada di kalangan-kalangan mereka yang di atas tidak menunaikan tanggungjawab mereka dengan sepenuhnya dengan apa yang diamanahkan oleh PMX ke atas mereka. Dan saya harap selepas ini mereka bertungkus lemuslah untuk menjaga parti mereka dan juga untuk kepentingan negara ini. Ingat, satu kesilapan yang kamu lakukan akan hancur negara ini disebabkan kamu itu sendiri. Dan saya minta Datuk Loman, hari ini kita tahu kan dah hampir 7 ke 8 hari saudara kita Brother Mike yang berada di karangan dekat dengan bangunan Datuk Sultan Abdul Samad ni, dia sedang mogok lapar kat situ dan berpuasa. Dan hari ini dia buat close silent. Dan saya minta daripada wakil kita orang UMNO pergi melihat dia, sebab saya dengan Pak Mus and the gang dah pergi dah. Kita dah bertemu dengan dia dan menyatakan kepada dia dan juga mendengar keluhan dan nasihat dia. Dia orang yang baik, Datuk Lokman. Dia memang orang yang baik dan dia sangat-sangat faham dengan apa yang terjadi di Palestin sebab dia sangat-sangat membaca dan berilmu. Dan dia juga bukan orang yang kosong tahu tentang Palestin. Apa yang dia buat hari ini adalah untuk menyatakan
solidariti dia kepada kerajaan untuk bersatu padu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kerajaan dan juga menyelesaikan masalah Palestin ini. Dan saya minta daripada parti kita ada seoranglah wakil dan tidak dijadikan politik, sebab semalam kita tahu kan ada di antara parti-parti politik yang sedang menunggang dia ni untuk dijadikan bahan-bahan tunggangan mereka. Dan itu je yang saya minta. Dan semoga UMNO akan terus berjaya dan Datuk Zahid sihat walafiat dan terus menaju UMNO dengan lebih maju lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Hakim Mall. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Saya nama Hakim daripada Besut Terengganu. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan tahniah Dato' atas kerjasama tim UMNO yang sangat padu masa BRK Sungai Bakap. Dan memang kita rasa macam inilah perpaduan yang sebenar. Cuma saya rasa agak tekilan UMNO tinggal anak dia yang seorang lagi tu. Siapa? So di kita panggil apa, dalam family dia tinggal seorang anak tu, dan anak tu dah jadi racun dekat kita juga. Jadi kita rasa terkilat lah. Jadi kita harap lah kita tak pernah tinggal anak kita ni. Cuma ada yang tak sedar anak kita ni kerja untuk orang lain. Dia dah tertinggal, kita tak tinggal dia. Kita dah cakap dia lama dah. Kita dah cakap lama, bukannya kita baru cakap. Dah lama dah kita tahu. Dan dia ni macam tak ada respect langsung dengan orang-orang yang apa nama, yang macam Datuk, dengan macam kepimpinannya lain. Dan dia macam bergerak betul. Saya tak tahu dia bergerak solo ke macam mana, tapi saya rasa dia tak bergerak solo, dia gerak dengan paymaster dia. Betul. Jadi kita harap UMNO untuk pemilihan akan datang akan berubah totally, dan aku akan sapu sampah-sampah yang ada ni. Jadi saya bersama-sama Datuk, kita akan cuba bangunkan, tengok balik apa yang ada kelompongan kita di Besut. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita bersama pemuda dan stand pemuda Besut pun bersama Datuk. Jadi kita rasa itulah. Jadi saya rasa tak ada apa nak komen Datuk, cuma nak bagi semangat juga Datuk. Okay, thank you. Terima kasih. Arif Respro. Arif Respro. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk Lokman. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Datuk, sikit Datuk, saya nak luahkan sikit kat Datuk ni. Okay. Dan 788 ni lah. Okay. Seperti mana yang saudara tadi katakan tu, disebabkan seorang, perjalanan tu jadi tak cantik lah. Ya. Yeah. Perjuangan tu jadi tak cantik Datuk. Betul. Itu sahaja. Ya. Yeah. Sedangkan kalau kita nak popular, kita tak perlu buat begitu, betul Datuk? Kalau kita nak popular, kita tak perlu buat begitu. Kita teruskan dengan batik. Dia nak popular tu boleh, tapi buatlah dengan cara yang betul. Bukannya popular dengan akhirnya parti terbakar. Sebab tu saya cakap, kalau kita nak popular, kita tak perlu dengan cara macam tu. Sebab kita di landasan selama ni, di landasan yang mana? Betul? Bila kita dah dapat sokongan, dah dapat dorongan daripada parti kita yang kuat, bila kita buat begitu, dia jadi macam, dia bukan orang-orang biasa. Dia orang yang boleh dikatakan satu Malaysia. Pemuda-pemuda bersama dia, betul? Ya. Yeah. Nah, bila dia jadi macam tu, dia jadi macam seolah-olah yang mana kita dah bersama UMNO ni, kita dah jadi macam, mana aku nak pergi. Betul tak Datuk saya cakap? Betul. Apalah, kita benda ni perlu dibendung secepat mungkin lah Datuk. Itu saja. Betul. Kita berikan kepercayaan kepada kepimpinan parti lah untuk buat sesuatu, insyaAllah. Kalau kita tak beri kepercayaan pada presiden, tukarlah presiden macam mana sekalipun, tetap ada yang akan tak suka Datuk. Betul tak Datuk?
Yeah. Tukarlah macam mana presiden sekalipun. Mungkin yang ditukar tu suka. Yeah. Yang lain pula tak suka. Mungkin yang lain pula akan ada satu tim untuk jatuhkan presiden tersebut. Betul tak Datuk? Ya, yeah, betul. Sebab itulah dia sampai kesudahan tak ada penamat dia Datuk kalau diteruskan ini. Sedangkan kalau kita lihatlah UMNO ni, bak kata Datuk apa tu, daripada dalam boyan lagi dah membantu orang Melayu ni. Tapi masih ada yang tak kenang jasa. Kita bukan nak kesempurnaan 100%. Betul tak tu? Mana yang tak sempurna kita cuba perbetulkan. Dan tegur menegur. Betul tak tu? Itu betul. Pandangan betul. Saya lah. Okey, ada lagi? Okey Datuk, terima kasih itu saja Datuk. Semoga terus maju jaya. Alright. Bekerja dengan sungguh-sungguh Datuk. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, terima kasih. Saya minta tolong kawan-kawan yang 800 lebih orang ni, minta tolong share live kita pada petang ni supaya kita boleh beri kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.